Terusin ya. Terusin ya. Sampai di ayat ke-10 masih surat 63 juz 28. Di mana setiap jenazah besok meminta kepada Allah untuk dihidupin lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah hidupin lagi saya ya Allah ke Masjid Al Ikhlas. Jenazah minta hidupin. Minta dihidupin lagi dan meminta enggak lama, enggak minta setahun, enggak minta dua bulan, enggak minta seminggu, minta sejenak aja lagi ya Allah. Dan jenazah berjanji, pasti saya akan bersedekah. Pak, Pak, tadi Sa'ban teriakan terakhir apa? Seandainya aku berikan. Dalil Quran udah jelas, dalil hadis sudah jelas, cerita-cerita Nabi tadi udah jelas. Sekarang terakhir, biar lagi masuk, kita pakai dalil akal, logika. Logika. Tolong logika dipakai ya, akal dipakai. Setuju? Nyumbang ke masjid satu juta 10 lembar yang merah. Pak, ini kita jawab. Nyumbang ke masjid buat rajaban, manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng ada apa hilang? Langgeng. Nyumbang ke yatim buat di sekolah 800.000, manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng ada apa hilang? Besok kita menyusul kayak Vanessa Angel, kayak Bibi yang nemenin kita, yang 200.000 apa yang 1.800.000? Benar. Berarti bilang 200 saja. Halo, yang nemenin kita ke alam barzah, yang 2 lembar merah apa yang 1.800.000, Pak? Yang punya kita bukan yang di deposito. Yang punya kita bukan di tabanas. Tapi meminjam bahasa Buya Hamka, harta yang kau makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kau simpan sudah pasti akan jadi warisan. Bahkan ke depan gak sedikit banyak yang jadi rebutan. Tapi harta yang langgeng sepanjang zaman adalah yang sudah kita infakkan. Setuju? Setuju?